susu break sama tombol ring. Oke. Okay. Expose lagi guys. Kali ini sedang berada di Polsek Ciputat. Pasal 365 KUHP Junto 53 KUHP. Adapun lokasinya atau TKP-nya yaitu di Jalan Sukabakti 2, RT 2, RW 06, Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk pelaku ada 4 orang. Yang diamankan 1 orang, kemudian yang 3 orang masih DPO sedang penyelidikan. Yang diamankan atas nama RR, kemudian yang DPO AP, IR dan RI dan AN. Ya. Jadi sampai saat ini masih dilakukan pengejaran. Kemudian depan ini alat bukti yang mereka gunakan adalah satu pucuk senjata airsoft gun, kemudian 5 butir peluru Gotri, 1 selongsong, kemudian handphone Nokia warna hijau, kemudian 1 unit sepeda motor Mio yang dipergunakan untuk melakukan aksinya. Kemudian untuk kasus ini, percobaan pencurian dengan kekerasan ini tidak sampai dilakukan karena ketahuan atau kepergok dengan warga sekitar. Kemudian pada saat ditanya kepada pelaku sedang ngapain, terus dijawab lagi mencari alamat. Kemudian saksi ini curiga, kemudian melaporkan ke RT, dan RT ini diajak untuk ke lokasi, kemudian menanyakan lagi ke temannya. Karena dari 4 orang ini menggunakan 2 sepeda motor, yang lainnya itu menunggu di motor untuk mengantisipasi, untuk melihat situasi di sekitarnya. Karena warga sekitar itu curiga, kemudian ditanyakan, dan sempat si pelaku ini melarikan diri, kemudian si yang tersangka RR ini yang mengotak-otak pintu itu sempat juga melakukan penembakan ya, penembakan ke arah korban. Kemudian terjadi perebutan senjata airsoft gun-nya, berhasil direbut, kemudian diamankan, lanjut informasi ke Polsek, dan Reskrim beserta timnya langsung ke lokasi, mengamankan tersangka, kemudian langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Pelaku ini sering beroperasi di daerah mana aja nih? Kalau di wilayah Ciputat Timur, pengakuan dari tersangka sudah 3 kali melakukan aksinya. Untuk modusnya sendiri seperti apa? Modusnya yaitu pelaku sasarannya adalah rumah kosong dengan menggunakan senjata itu, yaitu senjata airsoft gun, pura-pura mengotok pintu untuk mencari alamat. Sudah berapa lama dia melakukan? Kalau untuk lamanya kita belum bisa pastikan, tapi dia sudah mengakui kalau sudah 3 kali melakukan aksinya di daerah Ciputat Timur. Bu, pistol apa yang digunakan Bu Komite? Ini pistol airsoft gun, dibeli melalui online. Online. Tapi dia itu salah satu Enggak ikut ya.